te aye tereret yu muskurare tereret tum nena canek ya sapene dehaye. Nah itu bahasa Indonesia, bahasa Indianya itu, bahasa Indonesianya mau tahu nggak? Tumpahin air ke dalam ember, bibirnya doer kayak ikan mujair. Alhamdulillah, Bang Zaki mau ngucapin salam dulu buat pemirsa. Haji Markum, dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore ini Bang Zaki masih di channelnya Ustadz Danu Official nih, dalam rangka menemani pemirsa untuk ngaso di candu. Nah, apa tuh ngaso di candu? Ngaji sore bersama canda Ustadz Danu. Nah, tapi Bang Zaki alhamdulillah pada saat ini nggak sendiri nih, ditemenin kedatangan tamu yang sangat fenomenal, luar biasa. Kumisnya tebel. Iya. Kalah kumis lele. Udah aja jangan bercanda lama-lama, takut saya kualat sama beliau. Haji Markum, kumisnya kelimis. Assalamualaikum, Bang Opi Kumis. Alhamdulillah, ya Allah. Enggak bawa Rita Sugiarto nih. Kagak. Enggak bawa. Soalnya udah aneh pesen. Apa itu? Kalau buat Rita ikut nanti takut bawa oleh-oleh. Iming-iming. Iming-iming. Boleh duduk. Alhamdulillah tidur enggak apa-apa. Gimana kabar, Bang? Sehat ya? Alhamdulillah. Tadi Inda hanya dengar-dengar pakai bawa kumis-kumis, tapi kumis ikan lele. Kasih pantun sama kumis. Sayur kiong dimasak tumis. Cakep. Makannya bulan puase. Cakep. Dicium pakai kumis. Asik. 6 bulan masih berasa. Iya. Bang Opi. Kan Bang Opi ini kan artis idola Indonesia. Masyaallah. Artinya tapi ada sebuah ciri khas. Saya mau tahu nih, yang belum pemirsa pahami, itu sebutan Opi Kumis awalnya apa itu? Jadi begini, dulu aneh sebenarnya Opi aja namanya. Cuman pada waktu aneh main di lorong waktu, aneh Haji Deddy Miswar, mulai dia tuh, Pi lu kenapa cuman Opi doang namanya lu? Mau gak gua namain Opi, tambahin aja Kumis. Karena sayang nih sebetulnya lu dari Kumis lu. Ya gak apa-apa lah Bang Haji. Nah akhirnya di lorong waktu tuh dibikin deh tuh kredit title-nya tuh Opi Kumis. Sampai gini hari deh. Sampai sekarang. Iya, tapi sebenarnya alhamdulillah aneh punya kumis. Aneh sebenarnya kalau punya kumis nih buat nutup kelemahan. Aneh dulu STM kelas 1, kumis aneh udah segini juga sih. Begitu aneh cukur, rapi, aneh cukur rapi kelimis, aneh nyaca. Terus aneh ngelirik ke samping. Bibirannya kayak bajai Salemba. Yang habis tabrak tiang listrik. Aneh kalau begini nih anak-aneh nih yang umur Bang saya setahun nih kalau begini buah sakit. Buah sakit. Mungkin gara-gara bibirannya jamping kali ya. Makanya akhirnya aneh tumbuh. Nah, jadi aneh nyari kumis buat nutup satu kelemahan, Bang. Oh gitu. Tapi luar biasa Bang Opi ya. Banyak yang ngidolin Bang Opi dengan kumisnya Bang Opi. Akibatnya fatal. Apa itu? Nah, apa tuh namanya? Sapu uduk. Kegiatan Ramadan masih jalan. Ya alhamdulillah jalan deh, bintang-bintang tamu solo kemari. Kita kan kalau acara lagi Ramadan ini kita pilih-pilih. Yang romannya kita lihat kayaknya ada kebayaan kita ikut. Kalau yang ada gosip-gosip kita jarang ikut. Takut. Soalnya kalau orang tua kayaknya udah masalah aja. Ngegosip aja kita di TV nih. Dilihat, wah tua-tua masih ngegosip aja. Orang tua ini, aneh ke musola, Bang Opi ke musola mulu ya, ya udah tua mau kemana lagi. Jadi kalau orang tua ke sono salah, kemari salah. Jadi mesti benar-benar mesti bisa apa namanya, bisa benar-benar milih tempat. Sekarang kan pertunjukan, gua lah. Kalau nggak gosip nggak laku. Bener. Kita masuknya nggak enak. Tapi yang namanya tua kan ada singkatannya. Apa itu tua? Takut untuk akhirat. Iya mau kemana lagi kan? Iya. Mau kemana lagi hidup? Ya Allah.
hukumannya lagi udah jadi orang baik udah ngasih. Alhamdulillah emang padahal dulu mah baik juga ya. Bos, kalau dulu sih kalau kita lihat sampai perjalanan hidup kita nih ya. Kalau ane catat-catat, sebelah mana baiknya jarang. Sebelah mana. Jadi kalau begitu kita ke belakang, lagu hitam semua. Nah, jadi kesininya deh kita mulai belajar deh dikit-dikit. Sekarang Bang Opi kelihatannya suka warna hitam. Apakah untuk melihat masa lalu atau seperti apa atau ngaca dari pengalaman? Sebenarnya ane tuh punya demen warna hitam. Cuman demen keramaian aja. Oh, soalnya gitu. Soalnya kalau ane di kebon pakai baju hitam nyamuk banyak. Ngomong-ngomong gitu. Jadi ane perasaan ada yang nemenin. Gitu. Kayaknya Bang Opi tadi bawa teman deh. Oh, ade. Ade, siapa ya? Uspat. Iya. Siapa namanya Uspat? Ustad Faidullah ya? Buka, siapa? Ustad Bini Empat. Kata Allah, silahkan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Mohon maaf lahir batin ya. Silakan, silakan Ustaz. Ustaz sebelah sini. Ayah sama-sama. Oh, maaf ya. Oh iya, tukar ya. Ustaz sehat ya. Alhamdulillah sehat kayak. Ya Allah, mohon maaf tadi ya. Saya cuma bercanda. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan diaminin sama Ustaz Danu. Biasanya kalau dari channel Ustaz Danu biasa diaminin. Ngumpul doanya. Alhamdulillah. Kayaknya ada niat ya. Nah, jadi begini ya. Di canda Ustaz ini, canda Ustaz itu memberikan tausiah secara singkat, secara menarik, tidak mencaci dan tidak membenci. Cakep tuh. Nah, tema kita pada kesempatan hari ini Bang Opi, rezeki Ramadan. Oh, begitu. Kebetulan nih, ya. Narasumber utama kita udah datang. Ustadz yang sangat luar biasa. Sip. Tidak hanya terkenal di dunia nyata, tapi terkenal dunia alam gaib juga. Serem banget ya. Rekor bertanding luar biasa. Iya, bukan main. 99 bertanding, lawannya lewat semua. Bukannya lewat, emang nggak datang. Nah, kita panggilnya ada langsung. Ya, Pak Ustadz Danu, ya kan? Assalamualaikum. Aduh. Silakan. Iya, alhamdulillah. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Kayaknya semakin hari semakin indah mata memandang. Alhamdulillah. Iya. Kalau di Anda udah ya lama. Untung Ustaz jadi enggak jadi. Saya udah tertarik sama Jatayu. Apa itu? Janda tajir kampung Melayu. Daripada ke perebutan Jatiren, apa tuh? Jadi janda muda tinggal mati kemarin. Balas, balas. Ayah mesti balas. Masih takut kalau balas yang mau begini. Soalnya kalau aneh mantunin dia pasti gledek datang. Serem banget ya. Bang Opi, terima kasih udah hadir. Oh, sama-sama. Pak Ustadz Danu, sekarang kita buka aja langsung. Oh, iya dong. Pemirsa mau tahu nih, tema kita pada kesempatan sore hari ini, rezeki Ramadan. Untuk Bang Opi dulu. Untuk Bang Opi dulu gimana? Kenapa itu? Gimana? Rezeki Ramadan. Oh iya, alhamdulillah. Kalau gini, kalau memang kita sih udah nggak saleh, dan Allah tuh ngasih rezeki sama manusia udah nggak saleh. Nggak saleh. Ya. Jangankan kita yang paling makhluk kan, manusia ini makhluk yang paling mulia kan. Ayam aja yang nggak ada ijazahnya Allah kasih rezeki. Ayam kan nggak punya ijazah. Dia mau bangun pagi digunain kakinya ceker. Anaknya 6 tuh nggak ada, nggak ada sekolahannya pada hidup. Ada rezekinya ya. Ada rezekinya. Itu ayam. Masa kita yang punya otak nggak bisa, nggak bisa apa namanya, nggak bisa cari rezeki. Harusnya bapaknya ceker tanah juga ya. Makan di situ. Ayam aja nggak punya ijazah, nyeker-nyekernya kan. Anaknya pada gede tuh, 6 Udah gede ya. Iya, jadi alhamdulillah di bulan Ramadan nih paling enggak ya kita jadi bintang tamu lah ke sono kemari, ngikutin ustaz juga ya alhamdulillah ada aja lah rezeki dikit-dikit. Sekarang ngikutin ustaz udah berbau-bau ustaz ya. Kenapa ya? Udah berbau-bau ustaz ya. Pengennya ke situ karena karena begitu aneh berpikir nih. Ini sebenarnya gue mau kemana lagi? Oh gitu. Udah mau kemana lagi coba? Betul. Mata udah gurem. Ini udah pada lemas. Udah gak kayak dulu. Tapi masih nyentrik. Ya kalau soal nyentrik kan cuman gue pernah, aneh pernah dikata gini bang. Bang Opi, lu kenapa sih dandanan begitu kata merbot nih? Tetapi aneh kan ada yang sebenarnya musola merbot. Dia umurnya sama aneh dia 60, aneh 62. Terus? Gue aja 60 dandanan gue begini, lu dandanan begini bang. Bang Haji, kita kan lah, ini kan kita cara nyari duit kita lain-lain. Aneh juga kalau nyari duit aneh di situ atau aneh-aneh tugasnya kerjanya di situ, ngurusin di situ, mungkin aneh pakaian aneh begitu. Masa aneh begaul sama begini-begini pakaian aneh brebet begitu ya kagak.
karena tempatnya kita berpakaian itu gitu. Berarti keahlian juga insya Allah mengundang rezeki. Oh iya dong. Kalau gitu kita tanya langsung aja sama Pak Ustadz. Betul. Ustadz Danu, rezeki Ramadan. Allah Maha Baik pasti akan memberikan rezeki kepada kita semua. Tanggapan Pak Ustadz, silakan. Kalau sebenarnya Ramadan tidak Ramadan itu pembedanya hanya bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. Amin. Ya. Jadi kalau masalah rezeki di lain bulan juga tetap Allah itu mempersiapkan rezeki bagi orang yang mau mencari. Ya. Makanya kalau dalam Quran ini, kitab kita nih diceritakan faida qudiyatis salatu fantasiru fil ard wa tabtagu min fadlillah. Jadi jelas sekali bahwa kita yang sudah menunaikan salat nih disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Berarti itu adalah suatu kewajiban bagi orang muslim. Ya. Kemudian di antara mencari rezeki ini ada yang belum dapat, ada yang sudah. Yang belum dapat biasanya protes. Nah, yang protes jangan mengikuti nafsu, kedukun. Jangan, kan banyak yang begitu nih, benar. Banyak kedukun atau melakukan satu hal yang memang itu tidak ada tuntunan. Kita ngikutin aja cara-cara Allah. Makanya cara-cara Allah bagaimana? Dalam surat Az-Zariyat menceritakan wa fis sama'i rizqukum. Wah, apa itu artinya? Artinya di langit ada jalan rezekimu. Berarti Allah itu sudah memberitahu kepada kita orang Islam. Tapi bagaimana caranya jalan rezeki itu kita bisa dapatkan? Itu yang penting kan? Karena udah ikhtiar gini enggak dapat, apa sih kekurangan kita apa? Dijawab oleh Allah Ta'ala, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, disinilah kita harus evaluasi apakah saya di dunia ini selalu berbuat kebaikan atau enggak. Nah, berbuat kebaikan itu banyak nggak taunya ya, banyak ya. Nomor satu dulu deh kalau kita orang Islam, sholat ya. Itu penting banget sholat itu ya. Setelah sholat apa yang bisa kita kerjakan setiap hari? Sunnahnya boleh, apalagi baca Quran boleh. Kalau belum bisa baca, belajar. Nggak ada yang mau ngejek, yang ngejek orang belajar Quran itu dosa. Biarin aja belajar kan gitu ya. Nah, kemudian berbuat baik itu apalagi selain ibadah-ibadah yang wajib atau yang sunnah? Coba yang kelihatan di dekat kita apa? Coba berbuat baik atau hormat kepada ibu bapak. Kalau kita masih punya ibu bapak, ya. Gimana caranya? Berkatalah yang baik, husnudzon pada orang tua dan sebagainya. Kalau sudah punya istri, walaupun ini istri apa namanya? Baru nikah mamanya. Ya tetap hormati istri karena Allah. Kan bagaimanapun juga kalau istri suka, mudah-mudahan rezekinya lancar. Kan berbuat baik dengan istri atau berbuat baik dengan suami itu sama sebenarnya. Nah, disinilah kita harus pahami apa saja berbuat baik. Berkata-kata baik, berpikiran baik, ngeladenin suami baik, ngeladenin istri, hormati istri, semuanya kita lakukan. Nah, ini harus kita pahami. Ada nggak di antara apa yang di dalam Quran itu masih ada yang kurang atau di dalam hadis boleh kita baca? Banyak cerita untuk dalam mencari rezeki itu. Salah satunya memang diceritakan dalam berbuat baik itu harus. Itu suatu kewajiban. Karena maksudnya saya berbuat baik sama Ustadz nih, mamanya. Nah, Ustadz usaha. Karena saya baik, kemudian ngobrol enak, nyaman dan sebagainya. Ngobrol tentang hitung-hitungan ini, kok gampang ya Ustadz Danu, kok gampang ini. Saya kayaknya butuh akuntan nih. Padahal saya berbuat baik aja biasa, komunikasi baik, enak, saling hormat dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadikan jalan rezekinya. Seperti itu, jadi orang itu tidak momennya dengan baca ini rezeki datang. Jangan. Lah apanya dengan membaca itu sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Kamu itu bertebaranlah di muka bumi. Ikhtiar. Ya, kalau hanya baca, nungkep aja di sini. Yang datang nanti tuyul bawa uang. Lah kan repot. Oh jadinya gini ya Ustaz.
salah satunya ketika orang tuh berbuat baik mendatangkan rezeki gitu ya. Ketika orang berbuat baik rezeki makin dekat. Insya Allah, karena itu jalan. Salah satu jalan kan diceritakan bahwa sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Hmm. Nah, dari kebaikan ini dinilai oleh para malaikat, dicatat maksudnya. Ya, ya. Dicatat. Yang berbuat tidak baik dicatat oleh atid yang baik, ya malaikat raqib. Nah, ini kan dilaporkan oleh Allah Ta'ala setiap saatnya. Nah, dari laporan ini pasti nanti Allah akan memperhitungkan bagi malaikat yang lain, umpamanya malaikat malaikat Mikail. Dia bersiapkan karena dia sudah berbuat baik, bagaimana imannya, sholatnya tetap dijalanin, ikhtiarnya bagaimana dengan orang, bagaimana dengan orang tua, bagaimana semuanya catat. Oh, dia kayaknya dapat rezeki daerah sini. Tapi nanti dulu, kalau dia kasih rezeki langsung gede, bisa aja dia kurang amanah. Coba kasih di ini dulu, diuji dulu pada waktu dia ikhtiar, diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan umpamanya dia gagal. Nah, ini nih kita harus percaya kepada takdir. Kalau yang kita sudah ikhtiarkan nggak taunya gagal, kita harus ingat kegagalan ini pasti ujian dari Allah Ta'ala. Harus itu diingat. Jangan kegagalan ini kurang ajar itu. Nggak nerima. Berarti dia tidak percaya pada takdir dari Allah Ta'ala. Berarti dia sudah menghujat Allah. Dia menggerutu pada Allah Ta'ala. Nah, ini namanya menzalimi. Nggak boleh. Nah, pada waktu itu akhirnya nggak jadi. Dia sama katanya dia iman kepada takdir Allah. Kan gitu. Benar. Nah, dia baru diuji begitu aja udah ngerutu, udah begini, udah berhari-hari lagi. Udah enggak jadi aja dia kasih rezeki. Selesai dah. Tadi Ustaz mengatakan beriman takdir baik dan takdir yang buruk. Berarti ada di sini Ustaz. Apanya? Iya, ada takdir baik dan takdir buruk. Ya, kita harus menerima ya. Harus menerima. Makanya kita harus hati-hati. Semua yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya ujian kita. Mau baik itu ujian. Disyukurin, kalau itu wujudnya harta, disyukurin. Kemudian jangan dipergunakan untuk ngawur, foya-foya dan sebagainya. Nah, ini harus nih. Nanti suatu ketika pasti ada turunnya. Nah, orang itu lupa. Kalau momennya biasanya udah naik, oh, mumpung nih aku ini. Wah, apa aja di labrak aja. Nah, repot nanti suatu ketika butuh. Bengong deh, kan gitu. Berarti kalau udah soal labrak-melabrak itu, ibarat kata orang masuk hutan tidak dibimbing. Berarti sama juga orang nyari rezeki tanpa syariat. Iya. Nah, kalau orang yang beriman itu kan pasti nyari rezekinya dengan syariat. Insya Allah. Kalau udah menjadikan rezeki itu dengan syariat, maka wama yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, rezeki itu kan sebenarnya itu tidak perlu banyak, yang penting kan cukup. Betul nggak Pak Ustadz? Iya, iya, iya. Yang penting kan cukup ya? Cukup. Nah, kayaknya. Kalau beli mobil, Pak, cukup. Kecukupan, cukup. Cukup, ya. Beli rumah, cukup. Ya. Kawin lagi? Cukup. Nah, kalau untuk yang satu ini, kita mau dengar ini, Ustadz Fatullah. Coba, rezeki nomplok Ramadan, ya kan? Rezeki nomplok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Ketika masuk bulan Ramadan, betul ini bulan yang penuh dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kita, terutama kita sebagai mungkin dikatakan pendai gitu ya. Pendai apa nih? Pendai singkatannya apa nih? Saya kira pendaki yang lain. Jadi Pak Ustadz, ketika ini masuk bulan Ramadan, kita para satis ini beberapa diminta orang yang mungkin DKM masjid, kantor dan sebagainya memberikan rezeki keberkahan. Lagi-lagi bukan itu sebagai salah satu menjadi suatu profesi, akan tapi kita ada memang yang Allah berikan ini pertama adalah keberkahan rezeki yang memang tadi kita usaha. Kayak istri jual kue dan sebagainya. Ini keberkahan di bulan Ramadan, bahkan dilipat gandain. Benar. Iya, ada yang nawar 3 ada yang nawar 5.000 padahal 3.000. Ikhlas nih karena Allah itu rezeki. Min haitsu la tahsib, meskipun cuma 2.000 lebihnya. Tapi masyaallah. Artinya keberkahan dakwah kita semakin bertambah, tapi lagi bukan amplop kita cari, tapi silaturahmi makin bertambah. Iya. Itu ngomong-ngomongin amplop, kalau ceramah gimana tuh amplop tuh? Oh iya. Bang Opi, pandemi nih. Kalau amplop sih sebenarnya enggak perlu. Yeah. Isinya saya sudah tahu ini. Iya benar isinya. Terus kalau ada bikin acara itu perlunya ada panitia. Panitia. Kalau panitia nggak ada, wah repot ya. Benar. Siapa yang mau bayar ente kan? Yang penting ini panitia ada nggak nih?
ade, jangan sampai enggak nih. Nah. Emang aku iya, kopi? Nah, kalau panitia manis kan bayar gue. Jadi yang dicari panitia. Kalau habis manggung yang ditanyain sehat dulu apa vlog dulu? Ya kalau maksudnya? Sama istri di rumah nih. Oh habis manggung? Habis manggung. Udah pasti dompet kita. Dompet kita dulu. Ini istri yang mana nih? Sebenarnya istri mau yang satu. Dua, tiga, empat sama aja. Sama aja. Jadi kadang-kadang istri aneh nih Stad. Kalau misalnya aneh main gitu ya. Kan kadang-kadang TV kan gak kontan bayar honor kan ya gak? Kadang-kadang tempo ada yang sebulan nih. Kita maklum lah namanya kan dia juga pakai keuangan kan mesti disusun rapi kan. Betul. Kadang-kadang kalau ada bini yang akhlaknya kurang cakep, kalau misalnya kita bawa duit belanja kurang aja, malam tidurnya pakai lepis. Ikat pinggang tiga di pasar. Sekarang ini bayanginnya kalau bini kita tidur pakai lepis, baru sleting atas juga kita turun udah subuh. Kelamaan. Kalau duit kita lumayan aja deh, umpamanya hotel kita lumayan. Udah mandir aja, di depan TV itu pakai duster. Depan TV kan bisa lewat belakang TV. Lewat depan TV dia tahu biar berbayang. Kalau lagi banyak duit. Kalau lagi banyak duit. Kalau begini lagi rater ya. Iya. Jadi lewat depan TV. Ya kan kalau lewat depan TV itu bisa bayangin. Apaan yang bisa kita lakukan. Jadi begitu. Jadi sebenarnya kalau menurut Arne sih sebenarnya buat istri-istri di rumah nih, apapun hakikatnya suami, ya kalau misalnya dapat duit berapa aja, ikhlas, redo, urusinnya jangan jangan ketergantungan. Iya, itu gitu. Saya setuju. Karena saya tahu biasanya cirinya Bang Opi. Ini amplopnya dikasih yang satu, yang di sini masih ada. Apa tuh? Merah tuh. Iya. Tahu aja. Yang paling tahu deh. Enggak tahu dia. Paling tahu banget. Yang penting kita ngaku aja duluan. Masih. Itu tadi aja udah ngaku. Soalnya ngaku bisa kacau. Kalau di sini kita di ketebak semuanya. Puspa, gimana masalah amplop nih? Ya artinya kalau amplop kita nggak pikirin Kiai, lagi-lagi tadi kan dibilang cakep, 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 cakep. Nanti akhlisu, cakep, akhlisu amalukumillah. Yang penting ya nggak usah dipikirin ya. Nggak usah dipikirin. Diarpin aja ya. Jangan dipikirin, yang penting ngaruh, ngasih gitu. Tapi cakep, betul. Beliau cakep. Memang harusnya seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi istilahnya kalau dakwah itu panggilan hati. Ya. Karena namanya kalau mamanya kita betul-betul mau buka, sebenarnya dikasih nggak apa-apa. Kalau dikasih sih nggak apa-apa, dikasih disaruh dan sebagainya itu sebenarnya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi kita harus perhatikan juga kadang satu ayat ini menggelitik kita, apakah kita mau berani? Kulla as'alukum alaihi ajran. Itu nakutin menurut saya. Jadi katakan bahwa aku tidak minta bayar terhadap apa yang aku berikan kepadamu tentang Quran. Berarti jangan mengikuti orang-orang yang meminta imbalan kepadamu ya ketika dakwah ya. Betul. Luar biasa. Kalau mamanya ditanya, Ustaz bicaranya berapa? Monggo. Itu langsung malaikat roketnya nyar. Bener. Tapi nendang manajemennya yang banyak. Tik tik sama malaikat roket. Jangan, yang tetap monggo silakan. Semuanya di Bang, monggo silakan. Saya kalau dapat amplop ceramah gitu Bang Opi, Pak Uspat kalau habis manggung ceramah, misalkan dapat amplop nih. Alhamdulillah ada tebelan. Jadi kalau habis salam dari panitia saya lecekin dulu nih di amplop. Biar kenapa, Guys? Ya. Biar kenapa? Biar berasa ngumpetinnya ntar. Ini ilmu khatam namanya, Guys. Iya. Udah khatam beliau. Saya jujur Pak Ustaz, nih ada amplop misalkan berapa rakaat? 30 rakaat gitu kan. 30 rakaat. Ada rakaat. Ini canda Ustadz, jangan ngeblur banget. Ikut-ikut aja. Dikasih nih 30 rakaat. Alhamdulillah, saya cuma bilang sama istri, nih ada, alhamdulillah ada bisa rosi sekian, mau dibagi dua juga nggak apa-apa, ya kan? Saya isinya, mama amplopnya. Yang penting kan dibagi dua. Yang dipegang, ya kan? Yang penting kan gitu. Karena kenapa Bang Opi, kalau udah kita store semua, kadang-kadang satu nih penyakitnya. Apa tuh? Repot, kita nggak ada uang bensin. Kadang-kadang Ani juga suka berpikir, kadang-kadang Ani bilang, Ani pernah nanya sama Ustadz, Ustadz kita nih sama istri bagaimana Ustadz? Oh, lu sama bini kalau dapat duit berapa aja mesti jujur. Karena yang bilangin Ustadz, Ani berusaha untuk jujur. Pada waktu itu dapat duit 2 juta, kasih ini dapat duit 2 juta. Jujur nih, kita nggak kita potong barang dikit kasih.
kan gua nggak pegang, saya kan nggak pegang duit kan. Akhirnya pagi-pagi, duit lu buat beli rokok nih sebungkus nih gitu kan, kasih. Sore kita pengen ngerokok lagi, rokok yang pagi udah habis nih. Kita minta lagi, dulu buat beli rokok lagi sebungkus. Jadi 50 ya yang pagi. Jadi ngutang. Soalnya jadi ngutang. Padahal kan tuh yang 2 juta duit saya dapat saya kasih dia. Tapi setelah dipegang di tangan dia, saya minta, saya jadi ngutang. jadi 50 ya yang pagi. Bang Ope, kayaknya itu satu alasan ini. Jujuran ini. Akhirnya kan, Ustaz kok saya jadi ngutang? Ya kalau kalau bini model begitu sih boleh deh lo bohong. Ini gimana nih? Tapi gini, saya sangat setuju sama Bang Opik nih. Setuju banget nih. Jujur. Uang kasihin sama istri semua. Ini kebalikan sama saya. Sampai ngutang ya. Saya kebalikan. Saya istri nggak saya kasih uang. Tapi tiap pagi, HP saya yang ada m-bankingnya itu di bawah. Sama juga. Gimana tuh? Saya dolem apa gimana nih? Saya nggak, saya kasih istri saya. Uang nggak saya kasih beneran. Tapi HP saya yang ada m-bankingnya itu, dia bawa terus. Habis. Pemirsa, jarang-jarang lo Pak Ustadz Danu ngaku. Iya. Maksudnya gayaan kita Ustaz. Gayaan kita. Nih laki-laki nih, istri enggak perlu kasih duit. Tapi tetap takut apa HP-nya dibawa. HP-nya dibawa. Sama aja itu bondol. Makanya kadang-kadang saya kalau ngelihat mesin ATM tuh suka sedih. Iya. Sedihnya? ATM ada duitnya. MBG-nya udah gini semua punya duit. Jadi memang gitu. Jadi istilahnya kalau umumnya teman-teman berdakwah itu kan saat pandemi ini kan saat sulit ya. Benar-benar. Ya. Saat sulit. Jadi karena kita kan ya dengarlah kan saya salah satu pendakwah yang standar Ustadz, itu juga teman-teman para Ustadz, para Kiai itu juga ya kalau ngeluh saya bilang enggak ya, tapi hanya gimana nih kita nih, masjid enggak ada yang buka waktu itu, kan gitu. Jadi gimana nih kita nih, gimana nih? Ya seperti itu ya sedih juga, cuma ya kalau saya yang begitu enggak komen deh, kalau saya diem aja, memang banyak diem, karena memang pandemi ini sulit semua, semuanya sulit. Yang stabil itu hanya ASN, pegawai negeri itu stabil, stabil. Malah ada tambahan lagi kadang-kadang. Yang di banyak proyek itu tak ada tambahannya. Titip. Bulan Ramadan titip. Padahal puasa dia. Ya Allah. Gimana itu puasanya ya? Lo kan gitu Ustaz. Iya. Efisiensi dong. Titip. Efisiensi. Tahu nggak maksudnya efisiensi? Ya, penghematan anggaran. Bukan persoalan penghematan anggaran. Ada yang mau diambil. Oh, oke. Okay. Jangan anggaran kan sudah masuknya segitu. Wah, anggaran 40 juta mamanya ya. Anggaran udah 40 juta jelas masuk, tapi ini di proyek nih. Efisiensi dong. Maksudnya ya ada yang diambil ini enggak sesuai ini jadi masuk nanti efisiensinya dari harusnya 40 ini menjadi sekitar 30-an lah. Dan itu di bulan Ramadan. Masya Allah. Padahal dia juga puasa juga, sholat juga. Nah nanti uangnya dari efisiensi itu dikasih ke istrinya. Jadi darah istri sama anaknya penuh dengan harta yang efisiensi. Oh jangan bilang haram lah, gak enak kita bilang di YouTube. Jangan bilang haram Ustadz. Terlalu jujur ya. Terlalu jujur. Tutupin. Dari harta yang efisiensi. Gitu. Nanti masuk surganya surga efisiensi juga. Bisa jadi. Jadi bisa menghukum, itu malaikatnya menghukum. Ini bukan darah, darahmu ini dari anakmu diguyur nih. Bukan dari harta yang haram, bukan. Harta yang di YouTube-nya Ustadz Danu efisiensi. Diguyur nih pakai logam panas nih. Ya Allah, tajamnya. Dan itu bukan main-main, dan itu insya Allah benar. Dan itu padahal di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu tetap aja yang begitu-begitu. Padahal Ramadan ini menggembleng kita ya. Iya harusnya menggembleng. Takut
takwa kepada Allah. Nah, ini yang harus kita pikirkan begini. Kan banyak kita teman-teman kita yang dakwah nih. Kalau di bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Setan yang terbuka, setan yang enggak dibelenggu, setan yang efisiensi. Gitu. Jadi ada setan efisiensi ya. Harapan nih ya di tengah kondisi corona yang masih berlangsung. Ya. Kita harus tetap berusaha. Tolong dong sedikit motivasi buat teman-teman yang lain. Ya, kita sih yang penting, kita doa kita yang pertama adalah mudah-mudahan amin. COVID ini cepat berlalu. Amin. Dari amin, negara Allah. Kita. Amin. Dan kita saat ini yang masih juga kita di dalam COVID ini, jangan lupa 3M deh tuh. Apa tuh Bang Abi? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Kalau kita nggak pakai masker, kenapa? Karena sudah dites. Saya tadi pagi dites. Betul. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Negatif. Ada di bawah juga dites tuh. 3M tadi itu ya? Iya. Udah rapi. Udah 3M. Istri pertama M, istri kedua M. Itu lain M-nya kayaknya. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur. Amin. Dan mudah-mudahan langkah kita selanjutnya membawa satu keberkahan. Amin, amin. Ya Allah. Mudah-mudahan YouTube ini juga sukses dan menjadi besar. Amin, amin. Termasuk YouTube-nya Bang Opi dong. Channel-nya apa nih? Channelnya Opi Kumis 17. Opi Kumis 17. Puspat, sedikit. Silakan Ustaz. Artinya harapan kita nih ya sama seperti ayah Opi, pandemi ini sebagai berakhir dan tentunya bagi apa namanya umat muslim saat ini menjalankan ibadah puasa semakin khusyuk, bertambah khusyukan, bertambah kepada Allah, semakin merubah segala yang ada di dirinya menjadi lebih baik ke depan. Amin. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Amin. Dan harapan alhamdulillah ya. Ya Allah luar biasa Bang Opi, insyaallah Ustaz Danu. Hari ini kita sudah banyak memberikan pencerahan ya terhadap alhamdulillah kawan-kawan atau terhadap khususnya diri kita semua. Baik pemirsa Canda Ustadz, di mana saja Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita udah ngaji bersama ya. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita pada kesempatan sore hari ini, Bang Opi, Ustadz Fatullah, Ustadz Danu, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi menambah keimanan kita di hadapan Allah. Amin ya Allah. Amin. Dan kita sebagai hamba Allah yang beriman, percaya bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Baik yang akan memberikan rezeki di saat situasi dan kondisi apapun. Terakhir, Canda Ustadz mengucapkan selamat berbuka puasa, terus istiqomah meraih kemuliaan di bulan suci Ramadan. Terakhir kita tutup nih, mapantun. Ya. Ipin Upin main di sawah. Cakep. Palanya botak kejebur kali. Cakep. Tolong dimaafin kalau ada yang salah. Cakep. Besok Canda Ustadz hadir kembali. Iya. Ayah. Ane gak berani. Iya. Mantap gak? Oke. Haji Markum dapetnya jatuh. Cakep. Barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Markum gak pernah punya duit deh. Iya. Dompetnya jatuh. Dia bejibun dompetnya. Aduh.